Hah? Oli Motul buatan Indonesia? Selamat datang di Betamax7.com channel. Salam Oli Mania. Jadi di depanku ada Oli Motul Scooter Expert LE 10W-30. Ini untuk Honda Scoopy-nya istriku. Dan seperti biasa, setahu saya, Oli Motul itu kalau nggak buatan Prancis, yang versi mahalnya ya, versi premium, ada juga yang buatan Vietnam, seperti itu. Contohnya ini ya, Vietnam. Tapi ada komentar yang masuk ya, beberapa pekan lalu. Jadi saya baru baca seperti ini komentarnya. Dari Om User, "Bang, kok Motul saya made in Indonesia?" Itu yang saya bingung. Loh, emang ada Motul made in Indonesia? Setelah membaca komentar tersebut, saya hampir menjawab, "Wah, gak ada. Gak mungkin kalau Motul buatan Indonesia. Motul tuh kalau gak Prancis ya, Vietnam." Hampir saja saya jawabnya seperti itu. Tapi masalahnya adalah komentar lanjutannya. "Padahal beli online di official store." Itu yang membuat saya bingung. Apakah memang ada Oli Motul made in Indonesia? Karena konsumen ini ngomongnya beli di official store, yang mana official store-nya Motul Indonesia itu pasti asli, nggak ada barang KW ya. Namanya juga di official store. Praktis ini dugaan saja ya. Kemungkinan memang ada Oli Motul made in Indonesia. Seperti itu. Kedepannya mungkin akan mulai banyak beredar. Tapi ini cuma perkiraan saja ya, karena konsumen tersebut ngomongnya beli di official store dapat Oli Motul made in Indonesia. Padahal selama ini kita kenalnya Motul itu kalau nggak Prancis ya, Vietnam. Jadi penasaran ya. Siapa tahu memang kedepannya ada Motul yang made in Indonesia, ada juga yang Motul made in Vietnam, ada juga Motul made in Prancis, tapi dengan satu standar yang sama karena pembuatnya sama-sama Motul. Jadi penasaran aku, Motul made in Indonesia yang produksi PT apa ya? Kalau ini kan masih impor nih, PT Perkasa Teknologi Indolub, sekarang namanya ganti menjadi PT Motul Indonesia Energy atau MIE. Jadi kalau memang belinya di official store itu sudah pasti ori ya, gak usah khawatir, pasti tembus untuk QR code-nya. Cuma itu ya, penasaran kok ada ya Motul made in Indonesia, kata user tersebut yang beli Oli Motul GP Power. Komentarnya seperti itu. Hampir saja saya ngomongnya, gak ada, itu palsu itu, Motul gak ada Indonesia. Tapi belinya di official store ya. Wah, itu agak tricky ya untuk menjawabnya. Jadi kemungkinan memang ada ya untuk Oli Motul made in Indonesia. Saya masih penasaran nih, siapa tahu besok kalau beli oli ini lagi dapat yang made in Indonesia, nanti saya bahas. Tapi sejauh ini dapatnya ya masih impor dari Vietnam. Oke, itu aja cerita singkat kali ini. Semoga pemirsa sudah enggak khawatir lagi kalau beli oli Motul. Kalau pengen yang terpercaya, nggak perlu was-was, belilah di official store. Memang harganya lebih tinggi ya daripada toko lain, karena dia official store praktis menggunakan harga tertinggi, harga eceran tertinggi, atau harga batas atas, supaya tidak berperang harga dengan reseller mereka, seperti itu. Dan semoga video ini bermanfaat. Jika ada pemirsa yang pernah beli oli Motul made in Indonesia, bisa share ceritanya di kolom komentar di bawah. Kalau saya belum pernah, saya dapatnya yang masih Vietnam. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Oli Mania. Dan agak-agak bingung sih. Ada ya Oli Motul made in Indonesia? Terkejut. Semoga menjadi langkah bagus lah untuk Motul, untuk ekspansi ke depannya. Produksi lebih gampang, lebih mudah. Kualitas sama. Mantap tuh.